Mendapat laporan warga adanya limbah medis berserakan di Jalan Karya Sosial Pontianak, Kalimantan Barat, petugas Dinas Lingkungan Hidup langsung mendatangi lokasi dan membersihkan. Tim Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Pontianak menemukan sisa-sisa botol kecil, diduga vial KB dan juga vaksin anak. Pihak Dinas Lingkungan Hidup menyebut bahwa limbah medis tidak diperbolehkan dibuang pada sembarang tempat karena butuh penanganan khusus. Petugas menegaskan adanya ancaman tindak pidana bagi pembuang sampah tidak pada tempatnya. Harus mengelola dengan baik, ya, tidak boleh dibuang sembarangan. Dia harus, umpamanya harus dimusnahkan di generator atau dia diangkut oleh pihak ketiga ke pemusnahan mungkin di luar Kalimantan. Yang harus dilakukan, tidak boleh dibuang sembarangan karena limbah medis ini ada dua, ada yang infeksius, ada yang tidak.